Ada informasi dari polisi yang menangkap Crazy Rich asal Surabaya, Jawa Timur, Wahyu Kenzo karena terlibat kasus dugaan penipuan dan pelanggaran ITE. Wahyu meraup untung hingga Rp 9 Triliun dari robot trading Auto Trade Gold. Halo Mas Wahyu. Korban Wahyu Kenzo mencapai 25.000 orang melalui robot trading, baik warga Indonesia maupun dari luar negeri. Modusnya, Wahyu Kenzo memanipulasi dengan menjual produk minuman kesehatan yang mendapatkan bonus robot trading. Namun sejak tahun 2022 lalu, para korban tidak bisa menarik dana investasinya dan akhirnya dilaporkan ke polisi. Hasil keterangan sementara rekan-rekan ya, dari sementara ini diperkirakan kerugian mencapai Rp 9 Triliun. Jadi dengan perkiraan jumlah korban sebanyak 25.000 orang dan tidak hanya di Indonesia. Nah, jadi ada yang berasal dari negara-negara yang lain ya.